Adakan gelaran penyondol ini patut kita anggap melawan takdir? Ini apa kata Ustaz Kazim Ilyas. Trend tersebut sememangnya membuatkan pendakwah terkenal. Ustaz Kazim Ilyas bimbang dan tidak gemar wanita lain digelar sebagai penyondol. Ustaz Kazim menegur segelintir netizen yang bergelar seseorang sebagai penyondol, sedangkan di sisi syarak keadaan tersebut dibenarkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai lebih daripada seorang isteri. Apakah kita cakap isteri-isteri baginda itu dengan gelaran berkenaan? Bahkan pendakwah itu berasa bimbang melihat trend tersebut semakin berleluasa di laman sosial. Lagi-lagi dalam kalangan wanita yang terbawa dengan emosi sekaligus melabel wanita mengahwini suami orang sebagai penyondol. Menurutnya, ia seolah-olah memberi gambaran bahawa berkahwin lebih daripada satu adalah salah di sisi Islam. Sedangkan tidak begitu. Kata Ustaz Azhar Idrus lagi, dia meminta agar orang ramai dan orang awam lebih berhati-hati apabila memberi gelaran khususnya tentang perkara yang sudah dibenarkan di sisi agama Islam, iaitu berpoligami. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.